Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Jiro Tutorial. Apa kabar sahabat Jiro Tutorial? Semoga kabar kalian semuanya baik-baik aja. Di sini saya akan membagikan cara untuk mengatasi lupa sandi atau lupa PIN di Oppo A83, yaitu kita menggunakan tolnya MRT dongle yang versi 2.60. Kalau kalian belum punya MRT dongle, ya tentu kalian bisa untuk mendapatkan MRT yang crack ya. Nanti kalian cek aja link deskripsi. Untuk cek tipenya bintang pagar 899 pagar, lalu kita ketik pilih versi version, lalu kita lihat di bagian model itu CPH 1729, itu menandakan adalah seri di Oppo A83 MTK tentunya teman-teman. Oke, setelah kita udah tahu bahwasannya Oppo ini adalah Oppo A83, sudah kita pastikan ya. Jadi jangan lupa matikan dulu handphonenya seperti ini, kita matikan aja dulu. Setelah itu kita buka back covernya karena kita harus melakukan test point teman-teman. Nah di sini kita udah buka back covernya, jadi kita udah jumper titik test pointnya ya. Nanti saya akan perlihatkan sama kalian untuk titik test pointnya. Jadi kalian jumper titik test pointnya itu, lalu kalian tempelkan ke ground ya. Nah di sini kita langsung ke PC teman-teman. Di sini adalah titik test point di Oppo A83 nya. Jadi kalian perhatikan di bagian sini ya. Nah di bagian sudut sini. Nah di sini kalian jumper nanti, lalu kita sambungkan jumperan ini ke ground ya. Nanti setelah udah proses formatnya berjalan, maka groundnya itu, titik test pointnya itu kita lepas teman-teman. Oke, di sini kita pilih yaitu format unlock, dan kita pilih di sini MMC flash 1, lalu di bagian Oppo only kita klik aja ya. Nah setelah itu kita langsung tekan start. Setelah udah kita tekan start, handphonenya udah keadaan mati sepertinya ini ya, terpasang baterai. Lalu kita colokkan kabel USB nya ke handphone, lalu kita sambungkan. Nah seperti ini, kita sambungkan titik test pointnya tadi ke ground, lalu kita sambungkan kabel USB nya ke PC atau ke laptop, maka prosesnya akan berjalan seperti ini ya. Nah cuman hitungan beberapa detik ya. Nah kalau udah seperti ini, itu menandakan udah selesai teman-teman. Nah setelah udah selesai format di Oppo A83 ini ya, tentu kita pasang dulu back covernya. Kita cabut aja kabel USB nya ya. Nah setelah itu kita pasang. Nah kita rapikan dulu. Ingat ya, untuk melakukan test pointnya tadi buat teman-teman harus hati-hati ya, karena kalau tidak bisa mengalami boot loop atau mati gitu teman-teman. Karena harus benar-benar test pointnya itu harus kena ya. Jadi kita jumper dulu titik test pointnya itu menggunakan kabel, atau menggunakan kabel lalu kita sentuhkan ke ground, lalu baru kita colok handphonenya ke PC atau ke laptop gitu. Setelah udah jalan baru kita lepas. Nah kita langsung aja ke handphonenya. Di sini udah saya pasang, lalu kita klik di bagian emergency atau panggilan darurat, kita ketikkan bintang pagar 813 pagar. Nah ini untuk FRV nya lah. Kalau terkunci akun Google, seperti ini cara mengatasinya teman-teman. Nah maka kita akan langsung ke menu seperti ini teman-teman. Oke, sampai di sini saja dulu tutorial kali ini. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa klik tombol subscribe, dan jangan lupa untuk berlangganan, klik juga tanda loncengnya teman-teman, agar setiap kami mengupload video terbaru, kalian akan mendapatkan notifikasinya dari kami. Oke, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.